yang nanti kalau keluar nggak bisa masuk lagi anda bisa ngikutinya lewat YouTube kita mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sistem informasi layanan dasar dalam memperkuat otonomi daerah. Kenapa ini kita bahas di sini? Penting di dalam membuat pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar itu adalah urusan wajib pemerintah daerah, ada urusan pilihan, ada urusan wajib. Nah, urusan wajib itu adalah pelayanan dasar. ya. Urusan wajib itu adalah pelayanan dasar. Ya. Urusan wajib adalah pelayanan dasar. Pendidikan kesehatan, ya itu adalah salah satu uh, pelayanan dasar di Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Otonomi -Undang Daerah masuk urusan wajib. Nah, untuk memperkuat uh, pelayanan dasar ini maka perlu dibangun sistem pelayanan, sistem informasi yang memberikan nilai tambah kepada pelayanan dasar di Indonesia. Sekarang, ada teori yang mendasari tentang paradigma baru pemerintahan. Secara kerangka filosofis, menurut New and Chen tahun 2007, ada thinking ahead, ya, merupakan kemampuan institusi pemerintah mengidentifikasi perkembangan lingkungan, ya kemampuan institusi memanfaatkan data aktual, ya informasi, kemampuan organisasi uh, melintas batas-batas tradisional. Nah, ini menurut New Engine bahwa paradigma pemerintahan yang terbaru itu uh, thinking ahead, thinking again, thinking across. Nah. Menara mengenai uh, Agile Governance, Klaus Schwab bersama Nicholas Davis tahun 2018 ya tentang Agile Governance itu. Itu banyak menceritakan ya ada sembilan ya. Creating Policy Lab sebagai uh, laboratorium pembuatan uh, kebijakan, pemerintahan yang berkolaborasi, uh, memberikan dukungan kepada uh, kebijakan dan regulasi, konten regulasi, dan banyak sebagainya. Nah, ini menurut Agile governance itu ada sembilan. Sementara menurut dinamik governance itu ada tiga. Dua-duanya ini sama, yaitu mengarahkan kepada sebuah pemerintahan yang modern. Intinya, pemerintahan itu harus mampu berkolaborasi antar organisasi pemerintahan, antar organisasi pemerintahan, serta intra-organisasi pemerintahan serta lintas organisasi pemerintahan. Dengan demikian, sebuah pemerintahan modern ini tidak bisa mengurus diri, tidak bisa mengurus daerahnya sendiri. Jadi harus melibatkan segala komponen yang ada di daerahnya. Nah inilah paradigma modal pemerintahan yang sekarang ini. Jadi Anda jangan berpikir bahwa pemerintah adalah jalan satu-satunya dalam menyelesaikan persoalan di daerah. Tidak, pemerintah harus mampu membangun sebuah komunikasi yang baik. Pemerintah harus menjadikan sebuah media untuk berkomunikasi ya untuk melakukan integrasi dengan beberapa dengan beberapa komponen masyarakat baik dia komponen masyarakat secara kelompok, berbadan hukum maupun kepada kelompok masyarakat yang lainnya nah dan juga mampu juga membangun sebuah koordinasi di dalam pemerintahan itu sendiri yaitu antar dinas badan dan kantor itu saling berkolaborasi nah jadi dengan demikian pemerintahan ya secara uh, apa namanya ini uh, secara uh, teoritis menurut dinamika governance dan agile governance ini ya intinya adalah government collaboration, ya. government collaboration dan e, pemerintahan yang terkolaborasi satu dengan yang lainnya. Nah, dipercaya bahwa teknologi informasi itu membuat sebuah pemerintahan itu menjadi baik, ya. ya. Ada yang mengatakan menurut sumber dari Chris Ketani dan Bernard Molin, ya, dia mengatakan bahwa tiga e permen itu atau teknologi informasi for good governance, ya, itu mengalami sebuah evolusi, ya, di mana sektor pelayanan publik merubah paradigma baru di dalam sektor pelayanan publik, ya, tradisional governance, ya itu akan memberikan e, mengarahkan kepada sebuah pelayanan yang tidak efisien ya traditional model of service delivery ya ini pelayanan itu tidak memiliki nilai tambah yang kuat artinya masyarakat itu membutuhkan sebuah dana yang besar untuk mengakses pelayanan publik di dalam tradisional government. Nah, untuk itu maka dibentuklah sebuah konsep e-government atau teknologi pemerintahan yang mana masyarakat bebas mengakses. Menurut Profesor Eko Indrajit bahwa pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi mampu mengakses pelayanan publik 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan demikian, value of service-nya itu semakin tinggi. Nilai service-nya, nilai pelayanannya itu akan semakin tinggi. Apa dasar hukum daripada pemerintahan itu harus menggunakan teknologi informasi? Ini paradigma terbaru ya. Paradigma terbaru, paradigma terbaru daripada pemerintahan governance kolaborasi itu adalah menggunakan teknologi sehingga teknologi informasi yang digunakan Pak pemerintah harus dapat meningkatkan value public service ya value public service-nya nilai tambah daripada public service-nya itu sehingga pemerintah bisa mampu meningkatkan kualitas pelayanannya dengan baik. Nah, Regulasi sistem informasi secara kerangka yuridis itu yang terbaru adalah peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di di pusat dan pemerintah daerah. Nah, SPBE itu tujuannya itu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Yang berikut tujuannya adalah efisiensi, keterpaduan penyelenggaraan SPBE itu. Jadi sudah banyak aturan yang mengatur, mengarahkan tentang pelayanan publik yang berbasiskan teknologi informasi. Yang setelah kita data, itu jumlah pelayanan, jumlah regulasi yang ada, yang telah dibuat sejak tahun 2005 ya, sampai dengan sekarang, itu ada undang-undang dan peraturan pemerintah itu 16 regulasi. Salah satunya ini yang terbaru adalah Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Kenapa ini Anda harus ketahui sebagai Pamong praja, karena pamong praja itu akan terjun di sektor pemerintahan, akan terjun ke masyarakat sebagai pelayan publik. Ya Untuk itu, maka pamong itu harus mampu membaca situasi dinamika zaman sekarang ini, di mana zaman digital ini, seluruh pelayanan publik itu dilakukan dengan cara eh, digitalisasi. Nah, oleh sebab itu. Maka kebijakan pemerintah dalam digitalisasi pelayanan publik itu harus terukur dan terstruktur, ya. Karena masyarakat sekarang telah melakukan yang namanya digitalisasi ekonomi, ya. ekonomi digital sekarang sudah berkembang. Maka untuk itu maka masyarakat, ya, pemerintah harus menyambut dinamika perubahan itu dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasiskan elektronik. Nah, ada peraturan dan instruksi menteri. Ya. Ada peraturan dan instruksi menteri itu ada lima belas ya yang mengatur tentang itu. Yang mengatur tentang itu. Nah, nah. nah. instruksi dan peraturan presiden itu ada empat ya yang ada empat. Nah, undang-undang dan peraturan pemerintah ini, ini yang ada 16 ini yang yang di dalamnya ada pasal-pasal uh, 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 yang menceritakan tentang implementasi teknologi informasi di dalam sektor pemerintahan. Instruksi presiden, ya, instruksi dan peraturan presiden itu ada empat, ya. Mulai dari tahun 2008, ribu perpres nomor lima, ya, tentang penerapan dan percepatan implementasi e-government tahun 2005 sampai SPBE ini 95 tahun 2008 ya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, karena dinamika masyarakat yang terus berkembang di era digital ini, pemerintah harus banyak mengeluarkan sebuah kebijakan, ya, sebuah regulasi yang menekankan kepada sektor-sektor pemerintahan untuk segera melakukan revolusi di e, bisnis prosesnya di sektor pelayanan publik. Nah, layanan SPBE itu berbentuk ya, ya sifat pelaku usaha ya. Jadi gini, SPBE itu ada sasa ada tiga titik ya e, e, pelakunya adalah government, citizen dan bisnis ya. Nah, SPBE itu harus bisa membangun sebuah konsep pelayanan yang government to business yaitu e-procurement dan e-perizinan ya. Ini penting sekali dibuat di eh, oleh pemerintah karena apa? SPBE ini mempercepat atau mempercepat dan memberikan pelayanan yang baik antara pemerintah, pelayanan pemerintah dengan dunia usaha dan pelayanan pemerintah dengan masyarakat dalam bentuk apa? e-pengaduan, e-kesehatan, e-pendidikan. Nah, ini government to citizen ini ini telah disebut dengan pelayanan dasar pelayanan dasar yang ada di Indonesia itu adalah pelayanan dasar pelayanan kesehatan pendidikan dan pelayanan yang lainnya government to employer ya tentunya sekarang ini termasuk anda sekalian adalah adalah employer daripada pemerintahan atau kepegawaian nah ini harus juga dibangun oleh pemerintah. Dalam SPBE itu, tiga komponen government to business, government to citizen, government to employer, government to government. Nah, government to government ini, itu internal pemerintah dan antar pemerintah, organisasi pemerintah, seperti e-office, e-plating, dan e-budgeting, dan e-monet. Arsitektur SPBE pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE nasional dan rencana pembangunan jangka menengah. Arsitektur SPBE pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Nah, masing-masing kepala daerah itu harus membangun sebuah arsitektur daripada SPBE-nya sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan kemampuan daerah. Khusus pada pelayanan publik, maka diwajibkan semua pelayanan publik itu yang diproduksi oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah itu. Harus didasarkan kepada standar minimal pelayanan publik, yang mana standar minimal itu di dalam pelayanan publik itu sendiri memuat tentang keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur pelayanan, serta keterbukaan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, sebuah pelayanan publik tidak akan dikatakan memiliki standar apabila tidak dia memiliki keterbukaan dalam pelayanannya di teknologi informasi. Setiap pemerintah daerah merumus menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pasal 20 dengan berpedoman pada arsitektur SPBE pemerintah daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah masing-masing. Standar arus uh, gubernur dan untuk pemerintah kabupaten. Nah, gubernur selaku pemerintah pusat yang ada di daerah jadi, gubernur itu kan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, memiliki membuat sebuah standar interoperabilitas data. Artinya, gubernur itu membuat standar tentang interoperabilitas data, di mana interoperabilitas data adalah saling berbagi data, saling berbagi resources data antar lembaga negara, antar lembaga pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, maka gubernur membuat standarisasi itu karena gubernur adalah merupakan koordinator dari pemerintahan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. Nah, oleh sebab itu maka penting sekali posisi gubernur di dalam melaksanakan standar kualitas pelayanan publik yang berbasiskan teknologi informasi di daerah-daerah sehingga diharapkan gubernur berperan besar di dalam meningkatkan kualitas pelayanan di di masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota di wilayahnya masing-masing kita ketahui ya, di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2014 menjelaskan tentang ada pelayanan dasar dan ada pelayanan non dasar dua-duanya pelayanan non dasar dan pelayanan dasar ini adalah urusan wajib dari pemerintahan daerah. Ya. Pelayanan dasar pendidikan kesehatan PU tata ruang perumahan kawasan pemukiman perantibum dan limas serta sosial. Nah untuk pelayanan dasar dengan urusan wajib ini, jadi ada urusan pemerintah itu ada dua urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib ada dua pelayanan dasar dan pelayanan non non pelayanan dasar. Untuk pelayanan dasar wajib membuat standar pelayanan minimal. Di dalam standar pelayanan minimal itu telah diatur oleh surat di dalam surat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara tentang atau undang-undang ya tentang pelayanan publik. Di situ juga ada. Pelayanan non dasar itu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, adminduk, capiluk usaha kecil, menengah, penanaman modal, olahraga, statistik, dan sebagainya. Ini pelayanan non-pelayanan dasar, tapi urusan wajib. Nah, urusan pilihan itu sektor-sektor pariwisata, pertanian, pemerintahan, kehutanan, SDM, perdagangan, perlindungan, dan transmigrasi. Ini urusan pilihan. Urusan pilihan ini berkaitan tentang pengembangan sepotensi sumber daya alam yang ada di daerah. Kalaulah lah di daerah tersebut tidak memiliki sektor pertanian, nah, ngapain dipilih sektor pertanian? Sebaiknya dikembangkan sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Nah, Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di sini jelas, mulai dari pasal 347, pemerintahan daerah itu harus menjelaskan tentang jenis pelayanan yang disediakan. ya. Karena dalam pasal 347, pemerintah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pasal 345 ya, kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat. Nah, tentunya yang paling banyak diakses oleh masyarakat adalah melewat teknologi informasi. Nah, untuk itu maka dalam amanat Undang-Undang 32 ini jelas sekali mengatakan bahwa setiap pelayanan publik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah itu harus harus menjelaskan kepada masyarakat jenis pelayanan yang disediakan, syarat pelayanan, prosedur pelayanan, biaya dan waktu. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan warga negaranya itu apa di dalam pelayanan publik itu sehingga mengarahkan kepada sebuah pelayanan publik yang lebih transparan. Satuan kerja atau unit kerja penanggung jawab penyelenggara pelayanan ya. Siapa yang bertanggung jawab dalam secara teknis dalam pelayanan ini. Dengan demikian pemerintahan sebagai produk utamanya adalah pelayanan publik harus lebih transparan, nah lebih eh, terbuka. Inilah yang diamankan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 teras, tentang pemberitaan daerah. Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditandatangani oleh kepala daerah dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Jadi tidak ada lagi masyarakat itu yang tidak mengetahui bagaimana sih prosedur pelayanan itu dan berapa sih biayanya. Hal ini menghindari dari kutipan-kutipan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau alias kutipan liar ya. Banyak sekali kutipan liar itu terjadi di dalam sektor pelayanan publik. Ya, padahal pelayanan publik itu sendiri adalah produk utama dari pemerintahan. Nah, berikutnya Memperkuat penyelenggaraan pelayanan dasar publik berbasis elektronik oleh pemerintah daerah itu ada juga di pasal 348. Kepala daerah tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik sebagaimana dimaksud pasal 347 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati. Nah, bagi ya yang tidak melaksanakan uh, pelayanan yang ini, ya, ketentuan yang ini ya maka dikenakan sanksi gitu. Dengan demikian bahwa nafas daripada unak una 32 itu nafasnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan pelayanan. Jadi kita sebagai public service itu harus bisa bagaimana membuat sebuah konsep, bagaimana membuat sebuah uh, Metode pelayanan itu yang sifatnya terbuka bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan itu, ya kapan saja dan di mana saja, bagaimana prosedur pelayanan itu sendiri. Jadi, masyarakat harus transparan selama ini. Banyak sekali beberapa pelayanan publik yang tidak transparan. Satu sisi, dia melihat masyarakat melihat dipersulit, jadi masyarakat yang lain tidak dipersulit. Nah, ini bentuk dari ketidakterbukaan dalam pelayanan publik itu. Jadi, di dalam pelayanan publik itu, equality atau ke eh, keadilan itu harus benar-benar ditonjolkan, Transpa Transparansi juga harus benar-benar ditonjolkan di dalam pelayanan publik itu. Dan prosedurnya juga harus jelas. Jangan orang dalam mendapatkan pelayanan publik karena dia eh, Orang yang mungkin di toko masyarakat dan sebagainya, atau pengusaha, atau yang banyak duit, dia tidak perlu melalui prosedur yang, yang telah baku. Dia tinggal lompat saja, tahu-tahu jadi tidak seperti itu, dan itu tidak transparan. Dalam hal keteguran tertulis sebagaimana dimaksud telah disampaikan dua kali berturut-turut, tetapi tidak dilaksanakan, kepala daerah wajib mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang dituju. Nah ini ada mungkin kepala daerah tidak memahami bagaimana sih tentang transparansi pelayanan publik itu, maka dia wajib mengikuti bimbingan secara teknis ya. Nah, maka dengan itu, Undang-undang 23 tahun 2014 menekankan bahwa penerapan teknologi informasi ditekankan pada satu, sistem informasi pelayanan publik khususnya pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan lain-lain pasal 345 sampai dengan pasal 350. Jadi, fokus utama di dalam Undang-undang 23 adalah menekankan penerapan teknologi informasi yang lebih menekankan kepada pelayanan dasar. Ya. Yang kedua, penerapan teknologi informasi, menjamin keterbukaan berupa keuangan, perencanaan pembangunan, kepegawaian dan lain-lain. Nah, ini apa maksudnya? Di dalam poin kedua, di dalam Undang-Undang Dasar 23 tahun 2014 ini, ini jelas sekali mengatakan bahwa keterbukaan berupa keuangan perencanaan ini adalah sebagai upaya pemerintah daerah, pemerintah untuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat di dalam sektor pelayanan. Ya, dan di sektor pembangunan. Nah, di sini pemerintah itu wajib berpartisipasi di ikut serta dalam perencanaan pembangunan di wilayah dan di daerah masing-masing. Nah, kondisi eksistim pemerintah daerah sekarang ya, kita ketahui di sektor di sektor perencanaan Pemerintah daerah rata-rata tidak memiliki perencanaan yang jelas. Dokumen existing itu lemah. Karena kenapa lemah? Penyusunan perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah itu rata-rata itu tidak mengarahkan sebagai, sebagai sebuah dokumen yang, yang yang terarah. Dia tidak menceritakan arah daripada kebijakan pembangunan ini ke depan bersifat abstraksi ya bersifat abstraksi dalam perencanaan itu masih bersifat abstraksi di mana karena udah bersifat abstraksi kita masyarakat akan sulit kemana sih arah dari pembangunan daerah itu ya Jadi kita ketahui bahwa uh, di Indonesia ini uh, Infrastruktur itu juga jelek, infrastruktur telekomunikasi itu juga jelek. Yang berikutnya adalah keamanan rentan keamanan. Jadi ini infrastruktur ini, ini di pemerintah daerah ini jelek sekali, jelek sekali. Yang berikut dalam pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik itu selalu terjadi duplikasi daripada aplikasi-aplikasi yang ada di daerah tidak memiliki standar resources dikuasai non pemerintahan. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan resources? Yang membangun aplikasi itu adalah pemerintahan. Apa non pemerintah? Misalnya pihak ketiga. Tapi resources itu ada di pihak ketiga, bukan di pemerintah. Nah ini yang yang sulit bagi pemerintah untuk bang bangkit. Yang berikutnya adalah kondisi eksisi di lapangan itu adalah kapasitas yang relatif kurang. Ya, untuk itu di daerah itu sulit sekali kita menemukan sumber daya yang mumpuni di bidang teknologi informasi. Minimnya sertifikasi profesi. Memang di daerah itu tidak ada sertifikasi profesi. Kualitas layanan itu akhirnya tidak memiliki terstandarisasi. Tidak terpadu, terpecah-pecah, tidak terintegrasi kurang dimonitor oleh baik. SLA ya, standar layanan aplikasi itu relatif rendah. Ya. Artinya pelayanan aplikasi yang dibentuk oleh pelayanan itu sendiri juga jelek. Ya. Standar data pemerintah lemah, duplikasi data antar antara ada dan tiada. Ya, ini sumber data itu enggak ada kita ketahui bahwa pemerintah daerah itu tidak memiliki gudang data dan datanya itu tidak terintegrasi dalam satu sistem ya dan juga data-data itu terserak-serak dan sepertinya sepertinya data itu tidak terupdate dengan baik karena kita ketahui bahwa data itu adalah sumber informasi data diolah menjadi sebuah informasi informasi ini Informasi adalah sebagai rujukan utama dalam pengambilan kebijakan. Apabila data tidak terupdate, data ketinggalan zaman, data itu salah. Pastilah informasi itu akan salah, yang berakibat kepada kebijakan juga salah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus membangun sebuah dan menertibkan sebuah data yang dapat, data tersebut yang dapat diakses oleh masyarakat ataupun diakses oleh komponen pemerintahan yang ada di pemerintah daerah. Ini jadi persoalan sekarang ya. Karena apa? Kemampuan pemerintah daerah dalam mengurusi dan me me melakukan collecting data itu sangat lemah. Mereka menganggap bahwa data itu tidak ada berguna, tidak terlalu berguna signifikan dalam pembangunan. Dia tidak tahu bahwa data itu adalah sumber utama dalam sebuah menyusun perencanaan. Tidak ada perencanaan itu tanpa berangkat dari data. Jika perencanaan itu disusun tanpa berdasarkan kepada data, itu perencanaan akan di, di menjadi rancu dan menjadi kabur gitu. Kira, Kira seperti itu. Nah, mengapa harus berinovasi ya? Sekarang pemerintahan itu sesuai dengan paradigma baru pemerintahan, collaborative governance dan innovation governance itu yang dikatakan oleh Chen Ya di atas tadi tentang agile governance dan dynamic governance itu intinya adalah kolaboratif governance dan innovation governance itu. Dunia telah mengalami perubahan drastis. Mesin utama penggerak revolusi industri 4.0 menghasilkan inovasi bagi kemudahan hidup manusia tak terhentikan Jadi sekarang ini tidak tidak dapat dihentikan bahwa terjadi E, revolusi industri itu, pemerintah tidak bisa mengelak. Apa yang terjadi dengan pelayanan publik kita? Antar lembaga publik belum bekerja sama secara maksimal. Ya. Komputer di belakang loket bukan di layar smartphone masyarakat. Ya. Artinya, pelayanan itu harusnya hadir di smartphone masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses layanan itu dengan kapan saja dan di mana saja sehingga keterbukaan terjadi. Ya, sudah dengan aplikasi namun tidak terintegrasi. Ya, sudah terintegrasi aplikasi dengan ada ada aplikasi ada tapi tidak terintegrasi sehingga apa? Aplikasi itu tidak maksimal. Data masih terserak Nanti di pemerintahan sekarang ini kita belum terbuka bekerja sama dengan publik dengan sektor privat dan swasta. Nah di sini terjadi di dalam pelayanan publik kita, bahwa kita ini masih belum memasuki namanya kolaboratif government tadi, karena kerjasama di sektor pemerintahan dan swasta itu juga belum dilaksanakan. Masyarakat tidak bisa memilih kemudahan, sementara smartphone ada di tangan mereka. Jadi gitu. Media informasi ada di tangan masyarakat tapi masyarakat tidak bisa mendapatkan apa-apa di sektor pemerintahan. Nah ini yang jadi 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 apa ya bisa dikatakan menjadi anomali bagi masyarakat sekarang. Dia bisa akses apa saja, tetapi khusus untuk sektor pemerintahan dia tidak bisa akses apa-apa gitu. Untuk itu maka pelayanan di zaman now ya kita mendekatkan pelayanan kepada pengguna ya. Mobile Service Governance Ya, membangun, memanfaatkan existing tidak harus memiliki aset sendiri. Ya, kita membutuhkan ya. Artinya gini, pemerintah daerah itu harus memberi perangkat banyak-banyak. Tidak perlu, ya. Nah, tidak perlu memberi perangkat banyak-banyak. Tetapi kita dalam memanfaatkan sebuah aset tidak perlu harus memiliki aset. Ya, artinya kita. Kepingin jalan kemana-mana, tapi tidak perlu mau beli mobil. Nah, seperti itu. Pusat data harus dibangun, ya. Government secure system atau uh, jaringan keamanan uh, pemerintahan itu harus dibangun. Aplikasi umum seperti smart city itu harus dibangun, ya. Membangun keterhubungan, ya pelayanan publik, ya baik pelayanan publik yang bersifat internal maupun eksternal, itu harus menjamin keterhubungan antara government to government, government to business, government to citizen, dan citizen to citizen. Ya. Interkoneksi perangkat berbasis IT itu harus dibangun. ya. Artinya, masyarakat itu bisa dengan mudahnya terkoneksi dengan aplikasi layanan yang ada di pemerintahan sehingga masyarakat itu memahami apa sih yang diproduksi oleh pemerintah bagaimana sih mendapatkan pelayanan publik bagaimana dan caranya bagaimana sih mendapatkan pelayanan publik nah berikutnya interoperability di dalam interoperability ini lebih berkaitan kepada stakeholder ya antara pemerintah ya dengan masyarakat dan masyarakat dengan uh, dunia usaha tapi Mungkin tahap pertama kita bangun interoperability di lingkungan antar organisasi. Interoperability adalah merupakan sebuah uh, dalam sebuah aktivitas yang memungkinkan antar lembaga pemerintah itu saling merdukar data, saling bertukar resources data, dan saling bertukar hasil alahan data. Jadi, antar satu data itu saling dibagi habis, saling berbagi-bagi. Dan masing-masing bisa mengakses sumber data yang sama. Ini yang disebut dengan interoperability ini. Nah. Analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Ya. Ada big data ya, yang dibangun big data dibangun sehingga memang di daerah itu perlu namanya big data sehingga masyarakat dengan mudah khususnya masyarakat di luar daerah yang ingin investasi dia memiliki akses data terhadap daerah yang ditujunya paham siapa yang dilayani nah ini pada prinsipnya pemerintah daerah sekarang ini masih belum memahami sekarang kultur yang masyarakat yang dilayani ini apa dan bagaimana cara melayaninya inilah yang tidak muncul di tengah masyarakat sehingga memang masyarakat ini tidak mendapatkan sebuah pelayanan yang baik karena pemerintah tidak memahami bagaimana apa kebutuhan masyarakat untuk dilayani ini. Untuk itu maka perlu diambil uh, sebuah kebijakan ya. Yang namanya pengintegrasian teknologi pemerintahan di daerah. Ya, salah satunya penguatan fungsi kominfo dan mungkin ya salah satunya Ekosistem TIK itu ada, regulasi. ya Artinya ekosistem itu. Teknologi informasi pemerintahan, teknologi informasi komputer in, pemerintahan ini, dia hidup di dalam sebuah lingkungan yang mana lingkungannya itu berupa ekosistem. Di antaranya adalah, tik, tik di sektor pemerintahan itu berkembang apabila ada regulasi yang jelas di sektor di daerah. Ada perencanaan yang matang ya. Ada infrastruktur yang mendukung, ada platform, artinya platform itu ada standarisasi ya, ada telekomunikasi ya, media telekomunikasi, ada security keamanan, ada BPR bisnis proses reengineering, artinya pemerintah daerah itu harus bisa ya dalam penerapan TIK itu harus mengedepankan bisnis proses reengineering. Artinya apa? Rekayasa ulang sistem pelayanan publik. Yang dulunya mejanya banyak, sekarang harus diperkecil, dipersingkat, dipermudah. Lewat apa? Lewat bisnis proses reengineering. Artinya konsep bisnis proses reengineering ini menghilangkan sebuah image. Kalau dipersulit, kenapa harus dipermudah? Ya, itu yang harus dihilangkan lewat konsep bisnis proses reengineering. paradigmanya terbalik. Kalau bisa dipermudah, apa yang dipersulit? Nah, inilah seperti itu. Ya, tentunya salah satunya adalah sumber daya manusia dalam teknologi informasi itu sangat rendah sekali, ya, karena pemerintah daerah itu eh, tidak memiliki tidak bah, bukan kemampuan ya tapi tidak memiliki political will yang kuat untuk melakukan meningkatkan kompetensi daripada ASN itu. Nah, ini jadi persoalan di daerah-daerah sekarang ini. Ya. Satker fokus pada tugas pokok masing-masing ya. Artinya gini. Pertanian yang ngerjakan pertanian, pendidikan, kesehatan, keuangan atau mengerjakan sektor-sektor itu silakan secara uh, ini. Tetapi harus ada yang namanya kedinasan komunikasi dan informatika di daerah itu diperkuat dalam aspek implementasi teknologinya, dalam aspek perencanaan, regulasi dan pengembangan infrastruktur teknologinya. Jadi jangan diurusi oleh dinas-dinas atau badan-badan, unit-unit kerja yang mengenangani sektor pertanian. Urusan dia itu bukan urusan tentang penerapan teknologi eh, informasi. Tetapi dia sebagai end user, pengguna daripada teknologi informasi. Nah, untuk membuat dan merancang bangun menyusul regulasi dan perencanaan itu, harus satu dinas, satu unit kerja yang disebut dengan dinas komunikasi dan informasi, yang mana ICT (Ecosystem) ya, service provider. Dia, dia, berpo, dia, 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 uh, Kominfo itu sebagai ekosistem service provider atau bisa disebut dengan internal service manajemen daripada unit-unit kerja yang lain di kabupaten dan di provinsi unit kerja tersebut adalah pertanian, kependudukan, pendidikan dan sebagainya. Nah, Kominfo sebagai ekosistem service provider dan juga merangkap dengan sistem integrator, ya, artinya dia lain menghimpun data-data yang terserah di pertanian, di penduduk di pendidikan itu yang merangkum database itu adalah kominfo. Namun, ini semua tidak berjalan karena apa? Banyak faktor adalah karena memang eh, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Inilah faktor kenapa ini tidak berjalan, ya. Ya karena ini tadi ya di kondisi di daerah seperti ini. Ya. Itu makanya kenapa tidak berjalan. Integrasi TIK di pemerintahan daerah itu. Nah, untuk itu memang perlu namanya pemerintahan itu benar-benar berlari keras. Anda, orang pemerintahan, kondisi existing sekarang sudah menuju di mana masyarakat, ya, masyarakat sekarang bergeser, bergeser dari masyarakat sipil society menuju masyarakat information society. Karena terjadi pergeseran dinamika masyarakat tersebut, maka pemerintah daerah juga wajib ya, pemerintah daerah juga wajib ya melakukan paradigma baru. Ya tadi di slide kedua, di slide pertama di atas sudah dijelaskan tentang dinamika atau paradigma baru dari sektor pemerintahan. Nah, di dalam paradigma terbaru tadi yang sudah dijelaskan itu pemerintahan itu harus berinovasi dan harus terin berkolaborasi, gak? Ya, untuk itu secara fisik berkolaborasi memiliki keterbatasan dalam aspek komunikasi. Oleh sebab itulah maka pemerintah mengeluarkan Perpres 95 tahun 2014 tentang SPBE ini. Dalam rangka agar government collaboration dan government innovation itu tumbuh dan berkembang. ya, Yang berdampak positif terhadap pelayanan publik yang ada di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung akan berdampak juga kepada kesejahteraan masyarakat. Ini yang jadi persoalannya implementasi kebijakan nasional ya sudah dibuat. Sekarang pemerintah daerah ini sudah tinggal mengikuti dari regulasi yang sudah dibuat oleh uh, roadmap-nya, roadmap daripada pembangunan pemerintahan yang berbasiskan elektronik ini. Roadmap-nya itu sudah dibuat. Ya. Oleh sebab itu maka Pemerintah daerah, ya, tinggal mengikuti roadmap itu saja, jadi dia tidak perlu kemana-mana. Ya, ini jadi persoalan adalah roadmap sudah dibuat, ya, tetapi implementasi di daerah itu jadi banyak kendala, karena apa? Berbagai macam kendala tadi, mulai dari SDM yang masih lemah, infrastruktur yang masih tidak mendukung, dan sebagainya. Ini yang harus kita pikirkan bahwa bagaimana membangun sebuah roadmap di tingkat di daerah. Sementara roadmap di tingkat pusat itu sudah jelas ada. Sisip informasi pemerintahan yang dasar. Misalnya data kependudukan, data kewilayahan dan data pemerintahan. Ini data-data ini wajib ada di daerah. Karena ini datanya sifatnya dasar, di mana data dasar itu adalah data yang yang menjadikan sebuah daerah itu menjadi, e, menjadi terbuka informasi ya, tentang sisi informasi kependudukannya, bagaimana ketenaga kerjaan, bagaimana pemerintahan, social security number-nya, SSN-nya, ya. Sisi informasi penanggulangan kejahatan, sisi informasi kesehatan bagaimana, ya. Karena apa? Data ini akan dibuka yang berdampak kepada investor akan melihat kondisi di daerah tersebut. Misal apabila investor ingin menginvestasikan daerah tersebut, maka akan dia lihat tenaga kerjanya tersedia tidak. Pendidikan masyarakatnya tersedia atau tidak. Ya. Kalau dia membangun sebuah pabrik saja tapi tidak didukung dengan data di mana Tenaga kerjanya tidak ada, itu akan membuat orang tidak akan tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut. Siapa yang mau kerja? Kalau memang penduduknya kurang, siapa yang mau kerja? Kalau pendidikan masyarakatnya tidak memenuhi kualifikasi daripada industri itu, gitu akibatnya apa? Akibatnya, daerah-daerah tersebut sangat sulit orang berinvestasi, berfokus di Jawa. Kenapa berfokus di Jawa? Ya, mungkin data-data sisi informasi pemerintahan dasarnya sangat lengkap. Data kewilayahan, sisi informasi geografi, pertanian, pajak bumi dan bangunan, tata kotanya, bagaimana? Karena ini ada kaitannya dengan investasi, di mana dia harus membangun lokasinya. Ya. Semua data-data ini, ini sangat penting sekali untuk meningkatkan investasi di daerah. Nah ini yang yang tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah. Kalaulah investor datang maka akan membuka peluang kerja yang sebaik-baiknya. Yang berikutnya data pemerintahan, sisi informasi keuangan pemerintahannya bagaimana, ya itu pemerintahannya mau bangkrut atau tidak itu. Lihat keuangan pemerintahannya, lihat PAD pemerintahannya. Nah itu untuk melihat. Itu pemerintahan tuh pemerintahannya baik atau buruk atau tidak. Itu daripada dilihat daripada informasi keuangan, jumlah kepegawaian, informasi penganggarannya. Sistem informasi pelayanan publiknya, perizinannya bagaimana dilakukan oleh pemerintah. Kalau seorang investor masuk ke suatu wilayah, dia melihat bagaimana sih proses perizinannya sulit apa tidak. Kalau tidak sulit dia akan masuk. Tapi kalau dia sulit dia akan cari daerah yang mau mempermudah sistem perizinannya. Untuk itu maka sangat dibutuhkan sekali yang namanya keterbukaan semua data-data pelayanan perizinan tadi sebagaimana yang yang dijelaskan di dalam pasal 347 di dalam undang-undang 32 tahun 2014 pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi keterbukaan e, proses keterbukaan Uh, biaya dan keterbukaan waktu sehingga ini akan membuka peluang masyarakat untuk buat usaha ekonomi akan bergerak ya jadi di hal dalam hal ini deregulasi dan debirokratisasi itu sangat tepat dilakukan di sektor di sektor uh, apa namanya investasi itu harus dilakukan dengan cara deregulasi dan debirokratisasi. Merubah kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi dunia usaha. Merubah kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat. Ya. Sehingga masyarakat dengan mudah dapat melakukan usaha dengan baik yang berdampak kepada ekonomi daerah. Yang berikutnya merubah sistem birokrasi ya yang panjang sekali urusan meja ke mejanya itu menjadikan sederhana. Oleh sebab itu, debirokratisasi itu ada kaitannya dengan bisnis proses reengineering. Mereka yasa ulang sebuah proses pelayanan sehingga proses pelayanan itu sesederhana mungkin dan semudah mungkin diakses oleh masyarakat. Itu inti daripada DPR, bisnis proses reengineering. Itu inti daripada debirokratisasi. Nah, sistem informasi di desain fisik ya. Ini ada udah 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 dijelaskan oleh pemerintah pusat. Sistem uh, informasi di daerah di pusat. Di pusat ini secara tegas dan secara jelas ya ini sudah di secara fisik ini sudah ada ada pusat data ke, sampai ke desa sampai ke desa sampai kepada pemerintah pusat itu ada sumber data yang sama dan saling menyambung dan saling terintegrasi ya hal ini berguna bagi kebijakan program nasional ya jadi data yang jadi kalau data yang tidak tersedia dengan baik itu akan sulit kita menyusun sebuah perencanaan pembangunan yang secara integratif. Karena apa? Kita sulit mengakses data di tingkat desa misalnya. Sehingga kita tidak tahu dalam rangka pengalokasian dana desa atau pengalokasian pembangunan yang mengentingkan kepentingan masyarakat desa, itu tidak akan efektif berjalan karena tidak didukung dengan data yang kuat. Ya. Kenapa ini harus Anda pelajari? Karena Anda harus sadar bahwa tahu bahwa di dalam mengelola pemerintahan itu tidak sekedar kewenangan dan pemerintah, tidak sesederhana itu. Itu hanyalah faktor pendukung. Faktor utama daripada pemerintahan itu adalah bagaimana menjalankan ya Bagaimana kehadiran pemerintah itu menjalankan pemerintahan itu dapat bag, e, berguna bagi masyarakatnya, ya dapat menjadikan sebuah solusi bukan menjadi masalah. Nah ini yang paling penting di dalam pemerintahan. Nah, saudara-saudara e, sekalian, inilah yang di